Jadi di sini gue Gary dan ini lagi gue lagi sama Fortuner Legender nih yang beberapa bulan lalu ada nih konser gini kan. Jadi hari ini kenapa gue bawa ini karena gue barusan pulang dari ref. Nah di ref tuh tadi gue barusan tuning ulang, terus gue sekalian dyno juga dan hasilnya kacau sih. Di awal tuh kalau nggak salah tuh awal tuh 148 HP, tapi pas selesai itu udah bisa 200-an ke atas deh. Dan tadi gue udah coba juga di jalan raya, udah gue bejek-bejek, ngebut-ngebut, beda banget sama yang dulunya. Nah, tapi ini 203 ini gue ada pasang-pasang parts-parts juga nih, dan gue mau panggil nih orang bisa bantu gue juga dapetin horsepower segede ini. Nah, perkenalin nih Mas Wiwi nih. Halo Mas. Halo. Oke, nah Mas Wiwi ini adalah mekanik yang bantuin gue nih pasang parts-parts di mobil ini nih, parts tambahan. Nah, Mas, selama seminggu ini lu udah tambahin apa aja nih Mas? Gua tambahin ini, tadinya kan kipasnya dia manual ya, visco. Itu kan kalau dia berputar mesin, membebani mesin. Nah jadi gua pasang electric fan biar dia lebih ringan kinerja mesin. Nah sebenarnya sih tujuannya adalah untuk optimalisasi. Nah ada efek juga kalau untuk di mobil standar, saat kondisi macet AC juga akan lebih dingin karena dia tidak mengikuti putaran mesin. Dia continuous saja, dia konstan semburannya, itu aja. Oke. Okay. Lumayan menghemat bahan bakar dan power juga naik. Nah, buat lo pada nih yang nonton nih, kalau punya Fortuner kan, cuman lihat nih, oh ya punya gue pakai Visco nih gitu kan, terus pengen coba-coba nih, pengen lebih enteng gitu kan mobilnya, bisa juga nih alihin ke electric fan. Oke. Okay. Terus selanjutnya apa lagi Mas yang lu ganti Mas? Terus gua pasang ini open air filter. Karena yang filter standar itu pori-porinya rapat. Jadi kayak orang nafas kalau terlalu rapat nih masker, oksigennya kurang. Iya, sedangkan yang dibutuhkan untuk pembakaran adalah oksigen yang banyak. Makanya saya dipakaikan open air filter untuk dia menambah volumetric oksigen yang masuk ke dalam mesin. Oke, itu sama. Oke. Satu lagi ini downpipe ya. Iya. Downpipe itu karena kalau yang stoknya itu dia bottleneck itu mungkin nanti ada pesannya kalau nggak salah dia kecil ya, mengecil dia jadi bottleneck. Ini dibikin loss aja buat dia lebih lancar untuk gas buangnya. Gas buangnya. Jadi putaran turbinnya juga lebih lancar. Oke, oke, oke. Itu terus, oh itu lo ada pasang itu ya, boost meter ya? Nah, kalau boost meter kita pasang untuk mengetahui aja ini ada kebocoran atau tidak boostnya. Jadi kita selalu mendapatkan boost yang optimal. Jadi kalaupun jalan, karena ini sudah di remap, kita tahu nih ada kebocoran apa di selangkah atau di piping yang berakibat bisa menurunkan performance, tapi kita tidak mengetahui. Otomatis bahan bakar jadi akan lebih boros. Iya, iya. Oke, sama nih Mas, yang terakhir nih. Di sini nih ngumpet nih dia nih. ATF cooler ya. Ini untuk ATF cooler karena Gary ini seneng bejek-bejekan ya. Nah, jadi untuk mengimbangi panasnya si oli matic yang berakibat menurunnya kinerja matic, maka saya pasangkan ATF cooler merek Mopar. Mopar tuh biasanya dipakai di mobil muscle Amerika ya, gitu ya. Mobil-mobil Amerika lah biasanya. Gitu. Oke, oke. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau gua pengen kencengin lagi nih ya. Apa nih Mas yang bisa gua oprek-oprek lagi nih biar lebih kenceng nih? Kalau untuk diesel sih lebih mudah ya daripada mesin gasolin ya. Kalau untuk turbo, ini untuk diesel paling kita ganti turbo yang lebih besar aja. Itu udah ini tinggal nanti setelah turbo lebih besar, terus intercooler yang lebih besar, intercooler sama di kita remapping lagi pastinya, karena untuk mengimbangi kinerjanya si turbo. Oke. Nah, kisaran deh Mas, menurut lo, kalau misal udah ganti turbo, intercooler, itu berapa tuh dari 203 tuh? Itu sih bisa naik-naik ke 280-an ya. Wah, langsung naik 80 ya? Iya. Bisa 280. Cuma ya ini tadi saya berani tuning ini. Satu, karena saya sudah yakin dengan performa remnya. Kalau enggak, saya agak-agak takut juga.
Iya. Ini kebetulan Fortuner ini sudah menggunakan BBK dari HSR. Betul. Dan lumayan pengeremannya lebih jauh lebih pakem. Depan 6 pot, belakang 4 pot. Seperti itu. Jadi pakem guys. Jadi kalau kalian mau mobil kenceng juga jangan lupa nih ganti BBK HSR. Sekarang Ger, dari sebelum nih, sebelum dibawa saya pegang itu seperti apa dan setelahnya gimana? Ekspektasinya seperti apa untuk bawa ke tempat saya? Ini sih ngelebihin ekspektasi sih setelah hasil jadinya nih kan. Soalnya gue tuh biasa kalau nyetir nih ya, kan gue suka bejek nih. Cuman biasa kalau gue bejek tuh ngeden gitu loh, kayak nunggu powernya ada dulu baru gas gitu kan. Nah ini setelah udah dioprek-oprek nih sama Mas Wiwi dan juga udah sama barusan dituning sama Rev, powernya sih beda banget. Gua injek langsung ada power, langsung ngegas, langsung kenceng deh ini mobil deh. Kacau deh ini mobil. Jadi enak juga nih untuk daily drive ya, karena powernya ada-ada terus gitu. Juga tadi pas gua cek MID-nya itu kalau nggak salah ada di 12 atau 13 tuh, 1 banding 2, 1 banding 3. Jadi lebih hemat sih, soalnya dulu biasa gua kalau bawa tuh 19, 110 gitu sih. Gua benar-benar puas sih sama hasilnya sih ini. Oke guys, segitu aja video hari ini. Dan jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.